Hey guys, gua Zaking. Ya yeah guys, di video kali ini sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gua mau ngasih tau kalian cara dapatkan 3 skin epic limited gratis. Permanen loh ya, ini permanen gratis, enggak ada top up, enggak ada apapun. Dari event Lethal Nexus, apa sih nama eventnya? Ya itulah, event baru ini nih, event Lethal Nexus. Nah, tapi emang kan kalian tahu ya, di event itu nggak ada skin epic limitednya kan? Nah, jadi gue akan kasih tau kalian event tersembunyi monton lagi, yang hari ini baru rilis. Ya maaf nih, belibet gue ngomong nih. Ini karena gue kesenangan nih, ada event skin epic limited gratis nih. Kalau ini kan skin apa? Skin bebas pilih, ini hero bebas pilih. Skin epic limitednya di mana bang? Ada di event tersembunyi dan santuy. Gua akan bahas santuy. Nah, jadi gue juga kaget ya. Gua kira event Lethal Nexus ini event biasa aja gitu ya. Ternyata cukup menarik karena nonton ya lumayan baik lah ya di event ini. 3 skin epic limited, skinnya apa aja? Yang pertama skin epic saber Onimaru. Mana nih skin epic saber Onimaru? Ntar kita lihat. Skin epic saber Onimaru, assassin, langsung aja ke hero. Epic limited ya, yang lumayan gue incar yang ini. Nih ya, ini pertama, permanen gak bang? Permanen ada, trialnya ada. Jadi kalian bebas mau ambil yang mana. Ya permanen kan, kalian maunya kan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini maaf banget nih, yang kedua ini epic limited kan. Tapi kalian semua jangan khawatir, emang bukan epic limited, tapi ini setara atau lebih ngeri dari epic limited. Yah, yang kedua, skin hero Bruno yang bisa kalian dapatin di event rahasia Lethal Nexus ini. Permanen ya, permanen. Nggak ada trialnya, permanen. Oke. Terus skin yang ketiga bang, skin epic yang ketiga, ini emang bukan limited sih, tapi epic loh, lumayan lah. Terus epicnya cukup baru ya. Nah, ini yang ketiga, Layla Blazing Gun, permanen gak ada trialnya boy, anjay. Nah, jadi ini adalah 3 skin epic yang bisa kalian dapatin di event rahasia Lethal Nexus ini guys. Oke, langsung aja ke eventnya. Oh iya, sebelum itu, yang mau beli diamond di Zaking Diamond ya. Ini ada harganya, siapa tahu ada yang mau draw di event Hero Valley ya. Hero Valley hadir juga hari ini eventnya. Ya, langsung aja beli Zaking Diamond, ini harganya. Mau beli langsung ke WA, oke? Nah, jadi event Lethal Nexus ini adalah event website. Jadi nggak ada di dalam ML, event tersembunyi atau kita biasa bilang event rahasia. Link eventnya udah gua taruh di deskripsi atau komentar paling atas. Oke, itu ada lah, gua udah taruh pasti. Langsung aja kita masuk, gas! Ya guys, ini adalah event rahasia Lethal Nexus-nya. By the way, ini adalah event Lethal Nexus yang kedua ya. Karena pas itu udah ada ya, tanggal 8 kalau nggak salah. Dan ini yang terbaru, tanggal 16 baru mulai ya hari ini. Jadi ini benar-benar baru. Dan hadiah yang bisa kalian dapatin pertama ini ya, skin saber epic limited Onimaru nih. Ini ada permanen, ada trialnya sesuai yang gue bilang. Dan ada skin Bruno permanen, gak ada trialnya ya sesuai yang gue bilang. Dan skin Layla Blazing Khan permanen juga guys. Nah, gimana caranya untuk dapatin skin epic limited yang ada di event ini? Caranya itu gampang banget. Pertama, kalau kalian mau dapatin skin epic saber Onimaru, kalian tuh harus mencapai survival point sampai 3500. Nah, cara nambah survival point gimana bang? Cara nambahnya gampang banget. Ini ada misi-misi yang kalian bisa kerjakan untuk dapatin survival point nih. Nih ya, tiap misi ada hadiah dan tiap misi survival pointnya itu berbeda-beda guys. Nih, nonton trailer dapat 50, bagikan event 50 per hari nih. Setiap kali bergabung itu apa maksudnya? Main game di dalam ML. Nanti kalian tekan aja, nanti masuk ke ML. Kalian harus main di event Lethal Nexus yang baru tuh ya. Ini juga main menangkan ya, menang. Lumayan nih 200 nih kalau menang nih. Main 200, kalahin lawan 100, baca komik 50. Komik apa nih? Undang satu teman dapat 200. Nah, satu teman sehari ya, jadi nggak perlu undang banyak-banyak orang. Ini bukan sehari, ternyata satu undang teman ini ya sekali aja. Karena ini kan sekali aja ya penukarannya. Kalau kayak yang ini, yang bagikan event per hari nih. Kalau ini kan nggak ada perharinya, jadi sekali aja sampai eventnya selesai. Dan pokoknya yang wajib kalian kerjain apa, semuanya aja kerjain. Dan untuk dapatin skin hero Bruno dan untuk dapatin skin hero Layla ini, gimana caranya? Kalian tuh harus menjadi orang di peringkat pertama. Peringkat pertama apa bang? Peringkat pertama yaitu yang punya survival point terbanyak di setiap pemain Mobile Legends. Jadi kan kita disuruh ngumpulin survival point ya, dari tanggal 16 sampai tanggal berapa nih ntar?
16-22. Nah, nanti pas tanggal 23-nya itu akan dilihat tuh semua pemain Mobile Legends itu survei poinnya berapa. Nah, yang paling banyak sedunia nih, semua yang main ML di dunia, yang paling banyak dapat skin ini secara gratis. Gila gak tuh? Tapi siapa ya? Nah, gak tau lah. Kalian juga bisa, karena event ini baru aja dimulai. Yang bisa, ya yang paling cepat dan yang paling banyak dapatin Suri People Point. Dan ini yang harus juara pertama ya, kalau mau dapatin ini. Dan untuk dapatin Layla, ya ini kalian harus peringkat kedua sampai 10 dapat Layla permanen. Jadi ya, intinya kumpulkan aja Suri People Point sebanyak mungkin kalau mau dapatin skin Epic Limited permanen. Dan untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa tekan tanda tanya yang di atas ini, yang kecil. Nah, ini lebih lanjut kalau kalian mau lebih jelas atau ya yang kalian belum tahu, kalian bisa baca di sini. Dah, pokoknya intinya juara 1 dapat Bruno Firebolt, juara 2-10 dapat Layla Epic, 20% orang ya dapat itu Adventure Chest. Itu isinya ada skin permanen, skin trial. Ini 50% dapat Normal Chest. Isinya pokoknya chest-chestnya ini ada skin permanen, acak ya, terus ada hero trial juga. Nah, itu aja. Dan kalau kalian mau dapatin skin Xbox gratis, kalian tuh tinggal undang teman aja. Nih, kalian bisa baca ya. Tuh, di nomor 4. Oke. Okay. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya tentang event Lethal Nexus yang baru aja rilis. Jadi, pertama-tama login dulu dan klaim emote gratis kita. Ini ya, kalian tinggal tekan. Layla. Ready fire. Boleh lah, lumayan gratisan nih. Dan kalau kalian mau dapatin skin dan hero bebas pilih permanen, kalian bisa langsung aja kumpulkan ini Mecha Core dan Mecha Part. Kalau udah dikumpulin, langsung aja tukarin itemnya dengan box ini dan box ini. Oh iya, ada border ini juga. Dan ini juga harus kalian tukarin, karena ini kalian bisa beli Hero Beatrix itu dengan promos 44%. Ya itu kayak berapa ya? Ya hampir belasan ribu aja kali ya, atau 20-an. Ya pokoknya murah lah, wajib beli Beatrix pakai diskonan ini. Nah, lebih jelasnya gini, tanggal 16 hari ini login ambil emote gratis, tanggal 20 login lagi dapat mecha gratis, 27 mecha juga. Oh iya, mechanya ini banyak ya, kayak 70, 100 atau lebih. Oke, jangan lupa login pada tanggal-tanggal ini. Dan ini ada fungsi-fungsinya, dapetinnya gimana aja, tuh ya. Dan ini yang bisa kalian tukarin, tuh yang atas dapat border, tukaran diskon Beatrix dan juga item skin bebas pilih ya. Ini bawahnya tuh, ini bisa ditukarin. Ini gampang banget dan jelas, dan menurut gue ini paling bagus sih penjelasannya ya event ini. Dan ini juga skin yang bisa kalian pilih bebas, dan ini hero yang bisa kalian pilih secara bebas semau kalian ya. Jadi makanya kumpulkan mecha sebanyak-banyaknya dan juga kumpulkan survival point sebanyak-banyaknya, biar kalian menjadi peringkat 1 dapatin Bruno Firebolt. Kalau nggak peringkat 1, nggak apa-apa deh, peringkat 2 sampai 10 dapat Epic Layla Blazing Gun permanen, ya. Oke, itu aja untuk info kali ini. Lah, kalau mau beli diamond untuk draw di event Vale ini, langsung aja di Zaking Diamond. Mantap, oke. Gua Zaking, makasih udah nonton sampai habis. Bye.